Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengaji bersama walaupun melalui dunia maya, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari ilmu yang kita belajar bersama. Nah, mahasiswa-mahasiswi ataupun santriwan-santriwati, perlu diketahui bahwa tema kita Ulumul Quran, tema kita Al-Amsal fil Quran adalah salah satu tema yang sebenarnya juga sering kita pakai, kita gunakan di dalam bahasa-bahasa kita di setiap hari. Apa Al-Amsal fil Quran? Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti analogi, berarti perumpamaan. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita ini sudah banyak menggunakan amsal fil Quran, walaupun tidak bisa disamapersikan dengan ayat Al-Qur'an. Contoh misalnya, oh si A seperti Syahrukan. Nah, itu sebenarnya amsal, itu sebenarnya sudah menunjukkan kepada analogi. Di dalam ayat Al-Qur'an, tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang mengandung amsal. Karena sudah juga ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan dengan jelas bahwa di dalam ayat Al-Qur'an itu ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang redaksinya menunjukkan kepada arti amsal, analogi atau perumpamaan. Salah satu di antara ayat itu adalah yang pertama berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami jadikan kepada manusia, kami buat untuk manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka semua yang membaca ayat Al-Quran yatafakkarun, merenungkan ayat Al-Quran. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa di dalam ayat Al-Quran ada banyak ayat-ayat amsal adalah walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Dan kami benar-benar menjadikan Al-Quran untuk manusia ini min kulli mathalin, dari setiap ayat-ayat yang menunjukkan kepada perumpamaan la'allahum yatadhakkarun, agar mereka semua yang membaca ayat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran yatadhakkarun, merenungkan. Jadi melalui dua ayat yang saya baca barusan bahwa di dalam Al-Quran ini sudah ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang di sana menunjukkan kepada arti perumpamaan. Apa definisi dari amsal di dalam Al-Qur'an berdasarkan pemahaman ulama? Ulumul Quran mendefinisikan amsal dengan ungkapan ibaratun anil masyabihi li ghairihi fi ma'nan minal ma'ani. Suatu ungkapan, suatu bahasa, suatu ucapan dari perumpamaan kepada sesuatu yang lain fi ma'nan minal ma'ani, dalam makna, satu makna kepada makna-makna yang lain. Jadi agar lebih gampang kita pahami begini, namanya juga perumpamaan, maka harus ada yang diumpamakan, berarti ada dua, ada dua wujud, ada dua barang yang harus disamakan. Kalau satu nggak mungkin bisa disamakan, jadi memang minimal ada dua. Contoh misalnya Umar ini satu singa, dua. Nah, kalau saya katakan Umar seperti singa, maka ungkapan yang seperti ini disebut dengan amsal, perumpamaan, analogi. Kenapa Umar disamakan dengan singa? Umar pemberani, singa buas. Sehingga arti buas dengan pemberani ini memiliki kemiripan. Kemiripan. Karena mirip maka disamakan, Umar seperti singa. Ini amsal. Ini perumpamaan. Gitu. Maknanya karena memiliki kemiripan pemberani dan buas. Atau misalnya sakur seperti sahrukan. Kenapa sakur disamakan dengan sahrukan? Karena kegantengannya sama. Misalnya seperti itu. Ini namanya amsal. Sebenarnya di dalam sehari-hari kita, amsal ini banyak kita gunakan. Dan di dalam ayat Al-Qur'an juga banyak. Walaupun tidak bisa sama persis dengan ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang amsal di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua, ya. Ini menurut Imam As-Suyuti. Menurut ulama-ulama yang lain malah bukan dua, ada tiga. Yang pertama disebut dengan Amtsal Dzahir Musharrahah, perumpamaan yang jelas, tersurat. Yang kedua disebut dengan Amtsal Kaminah, samar atau tersirat. Yang tiga, ada yang mengatakan tiga apa? Kaminah mursalah. Ada yang mengatakan mursalah, tapi saya tidak bahas yang mursalah agar lebih gampang dipahami saja. Yang dimaksud dengan Amtsal Musharrahah atau Amtsal Dzahir Musharrahah, perumpamaan yang menggunakan alat tasbih, yang menggunakan alat perumpamaan. Apa alat perumpamanya? Seperti. Ya, kalau menggunakan seperti, ini namanya alat tasbih, alat untuk menyerumpamakan. Di dalam bahasa Arab biasanya huruf kaf jar dan ditambah kadang-kadang dengan mithlu menjadi kamithli. Ini perumpamaan, artinya ini seperti. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an ini berbunyi, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Ini namanya Amtsal Musharrahah, perumpamaan yang jelas. Kenapa disebut jelas? Karena menggunakan alat tasbih, menggunakan alat perumpamaan, yang dimana di dalam Al-Quran atau bahasa Arab ini kamisli. Kalau di dalam bahasa Indonesia seperti. Kalau kita terjemahkan berbunyi seperti ini. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti buah-buahan. Ini ayatnya panjang. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti buah-buahan yang menumbuhkan 7 ranting, dan setiap 7 ranting menumbuhkan 100 buah buah. Jadi orang yang bersedekah disamakan dengan satu biji yang ditanam. Misalnya saya bersedekah 10.000, itu diumpamakan dengan satu biji-bijian. Yang mana satu biji-bijian ini ditanam, setelah ditanam dia akan tumbuh ranting berjumlah 7. Yang 7 ranting ini akan menumbuhkan buah-buahan. Setiap satu ranting menumbuhkan 100 buah-buahan. Jadi berlipat-lipat ganda. Yang kita berikan sebenarnya bukan habis, bukan terkurangi, tetapi malahan menambah. Nih, ini namanya Amtsal Musharrahah, perumpamaan yang jelas karena menggunakan alat tasbih. Yang kedua, Amtsal Kaminah, amsal yang samar. Maksud samar di sini apa? Maksud samar di sini ialah perumpamaan Al-Qur'an yang tidak menggunakan alat tasbih, yang tidak menggunakan alat perumpamaan. Contoh misalnya ayat Al-Qur'annya, mayya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas dengan keburukan. Nah, ya, barang siapa yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sama dengan siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Walaupun tidak boleh kita samakan dengan bahasa manusia, ya. Tapi sebenarnya Allah menggunakan bahasa ini, ya, hakikatnya itu. Kalau kita berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau buruk, ya pasti akan dibalas dengan keburukan. Ini sebenarnya perumpamaan. Tapi perumpamaan ini tidak menggunakan alat tasbih. Buruk akan dibalas dengan buruk, baik akan dibalas dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah kita jelaskan contoh walaupun sepintas, baik contoh Amtsal Musharrahah maupun Amtsal Kaminah. Lalu kenapa, pertanyaannya, kenapa di dalam ayat Al-Quran itu harus ada Amtsal Musharrahah, Amtsal Kaminah, atau lebih umum begini saja, kenapa di dalam ayat Al-Quran harus ada amsal, harus ada perumpamaan? Nah, yang pertama, faidahnya kita memahami amsal adalah mudah memahami ayat Al-Quran. Kalau kita baca ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mengumpamakan surga itu dengan tajri min tahtil anhar. Di surga itu ada lautan air yang mengalir di bawahnya. Kalau di neraka ada adabun syadid, ada siksaan yang perih, ada perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan surga diumpamakan dengan keindahan. Kenapa harus diumpamakan? Biar kita ini yang pertama mudah, oh di dalam surga itu enak, oh di dalam neraka itu pedih, perih, menakutkan. Jadi dengan perumpamaan kita secara psikologis lebih mudah memahaminya. Tapi kalau tidak ada perumpamaan, bagaimana kita bisa mengetahui surga dan neraka sementara kita tidak pernah pergi ke surga dan neraka? Tapi dengan perumpamaan kita bisa membayangkan, oh gitu. Pertama, jadi mudah memahami ayat Al-Quran dengan amsal. Yang kedua, dengan amsal memuji orang yang melakukan kebaikan, sehingga kita tertarik untuk berbuat baik. Contoh kayak gini, yang bersedekah maka sedekahnya akan dibalas lipat ganda oleh Allah. Amtsal Musharrahah contoh yang pertama ini ya. Jadi ketika kita diamsalkan oleh Al-Quran dengan bahwa sebenarnya tidak terkurangi harta yang kita nafkahkan, agar kita semangat untuk berbuat baik. Sebaliknya yang ketiga, agar kita takut untuk berbuat buruk. Karena dengan amsal perbuatan buruk akan dibalas dengan buruk, sehingga orang akan ditakut-takuti oleh Al-Quran. Nah, begitu. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu sebenarnya ada banyak faidah terkait amsal Al-Quran, namun sebagian saja yang saya sampaikan, walaupun ini sepintas, semoga bisa bermanfaat khususnya kepada saya dan kepada saudara-saudara yang ikut dalam perkuliahan dengan saya atau mengkaji bersama Ulumul Quran dengan saya. Tapi kalau ada kesalahan tolong nanti dikoreksi dan diperbaiki, bisa dihubungi atau bisa dikomen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.